Atlet angkat besi dan angkat berat Pelada Merpati Emas Koni Jambi terus melakukan persiapan untuk memenuhi target 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat 2016 mendatang. Program latihan yang diterapkan sesuai dengan standar KONI. 5 hari latihan, 2 hari Kamis dan Minggu libur. Saat ini semangat para atlet terus meningkat. KONI Provinsi Jambi memberikan insentif dan mengatur pola makan atlet. Kalau untuk persiapannya kita sudah cukup lumayan dengan adanya Pelada Merpati Emas dari KONI, kita cukup terbantu masalah ya dari segi apa menu atau istilah insentif, ada dapat uang insentif, jadi otomatis anak-anak semangat latihan. Kalau masalah program latihan kita sesuai dengan prosedur KONI, jadi KONI ini kan program hari Minggu libur, hari Kamis libur, jadi 5 hari satu minggu itu 5 hari latihan. Nah, kebetulan kita sudah pasang target juga dari yang Merpati Emas atau anak yang Merpati Emas ini berdasarkan hasil dari kejuaraan-kejuaraan yang saya bawa sudah cukup lumayan untuk lolos prapon, sudah alhamdulillah sudah bisa. Kita nantikan hasil yang diraih Pengprov Papsi Jambi pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat. Dari Kota Jambi, ada Hari Kurniawan, Rendra Hardiansyah melaporkan.